Oke, siap. Oke, panjang kakinya, lebar. Nah. Kurang lebih itu lebih dari 10. Ya, bagus. Habis lagi. Emak dekat tak eh? Apa ni ada zoomnya? Hah? Ada zoomnya. Mana bekernya? Ini di sorot nih, bekernya. Ya. Ya. Lagi. Oke. Ya, cepat. Lagi. Siap lagi. Siap lagi. Miam. Oi, dah hal sampai ni. Tak boleh. Apa? Pembinaan dunia, pembinaan atlet usia dini Pak untuk di Sako ini Pak ya, anak-anak ini Pak. Oh iya, ini anak-anak yang sekarang kumpul setiap minggu sore dan Jumat sore.
usia dininya ada 8 tahun sampai dengan 12 tahun, Pak. Putra putri. Jadi semuanya kontinu latihan per 2 jam satu kali latihan. Itu saja. Ini di daerah apa, Sako ini ya? Iya. Yeah. Sako, Kenten. Lapangan tenis Pusri, Sako. Ini ada berapa anak, Pak? Ada sekitar ya hampir mencapai 20-an kita. Tapi yang kalau Jumat itu paling-paling kita sekitar orang 12-an. Dari Sako ini lah, Pak. Dari Sako. Hampir rata-rata dari Sako, karena di Sako ini penduduknya banyak. Iya, padat, Pak. Dan kita harus masalkan tenis usia dini. Iya, iya. Inilah berapa lama, Pak, latihan, Sudah Pak? Sudah hampir 9 bulanan ya. 9 bulan ya? Untuk rata-rata. Dari bulan berapa, Pak, itu, Pak? Tahun berapa? Dari tahun 2020. Ya, no. 2021. Ini sudah pernah mengikut pertandingan belum ya? Eventnya baru diadakan intern itu arti kata sama-sama mereka. Sako nilai ya? Sako, mini tenis, dan dibikin dua kelompok. Dan ada kelompok A, kelompok B. Kompetisi internal ya? Ya internal. Portens ya? Ya, di bulan kemarin Desember kita. Berapa kali, Pak, itu, Pak? Baru sekali. Sekali ya? Harapannya apa untuk anak-anak? Harapannya ini? Mereka ke depan bisa lebih baik dan menjadi atlet kota Palembang, dan latihannya penuh dengan disiplin. Hampir rata-rata disiplinnya bagus. Ya inilah yang kita harapkan dari kota Palembang, supaya semua pengurus yang ada di Sako sendiri dan tenis kota Palembang bisa membangkitkan event-event ini. Bolanya ngapa beda-beda nih, Pak? Tunjuk mana, Pak? Jelasin aja ya. Iya, iya. Bola merah itu untuk umur antara 5 sampai 8 tahun. Bola merah. Ini kekencangannya beda. Bola kuning ini umurnya di antara 8 sampai 10 tahun. Oke. Bola hijau untuk 10 sampai 12 tahun. Itu sangat membantu untuk melatih pukulan. Anak-anak semua supaya enak. Enak ini sesuaikan umur ya. Disesuaikan ini. Nah, inilah yang harus pengetahuan pelatih supaya mereka mudah dibentuk. Nah, dalam hal ini sudah dilakukan sama ETF dunia Jadi kita harapkan kawan-kawan pelatih yang ada di Tumsel bisa berjalan. Bolanya banyak kok, bisa dipesan. Menyesuaikan power ya, tangan anak-anak itu kan masih lemah, Pak ya. Juga beda. Belum kuat, Pak, kuat ya, tangannya, Pak. Ya. Jadi kenyalannya agak lebih rendah lagi, Pak.